Assalamualaikum soleh-solehah. Semoga selalu sehat, ceria, dan semangat. Tematik kali ini kita akan membuat figura bangun datar dengan teknik menggunting dan menempel. Are you ready? Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kertas lipat, kardus, lem kayu, stik es krim, atau boleh kalian ganti dengan yang lain yang ada, gunting, dan jangan lupa foto. Nah, ini kita gunakan yang persegi empatnya untuk dinding. Kemudian kita lipat yang warna merah secara diagonal menjadi bentuk segitiga untuk atap. Kemudian kita lapisi kardus, tempelkan atap dan dindingnya. Ambil kertas lipat warna oranye, kita gunting membentuk persegi panjang, kemudian kita tempel, disesuaikan dengan fotonya. Untuk hiasannya, kalian boleh bebas berkreasi. Tidak mesti harus dengan stik es krim, boleh dengan yang lain. Untuk rumputnya, kita buat dari bangun datar segitiga. Agar mendapatkan segitiga yang banyak, kita lipat-lipat dulu kertasnya. Di warna hijau berikutnya, kita buat segitiganya lebih kecil ya. Kemudian kita buat bunga dari warna merah. Agar membuatnya lebih banyak, kita lipat-lipat juga kertasnya. Setelah dilipat-lipat, kita gambar bunganya. Kemudian kita gunting. Jadi deh bunganya banyak. Kemudian kita tempelkan. Silahkan, kalian bebas berkreasi ya untuk menghias figuranya. Hiasannya, boleh kalian menggunakan apa saja yang kalian sukai. Bisa dengan biji-bijian, bisa kalian lukis. Pokoknya sesuai yang kalian sukai. Warnanya pun boleh yang kalian sukai. Thank you.
Selamat berkarya ya. Thank you for watching.